Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I go. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on this shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to thrive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who catch me. I'm ready. Looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending, and blending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya berbagi, ini akan saya cek DCO-nya. Dan ini DCO 00 ya. Itu nanti ke 0. Anggap saja sudah 0, sudah sangat kecil sekali, skala 200 milipol itu ya. 0 ya, Lur. Nah, ini. Oke. Untuk biasnya akan saya cek dulu bias transistor final. Kali aja sedulur nanti ingin coba. Oke, untuk bias positif akan saya coba nyala ukur 34-35 lur ya. Untuk negatif 34-35 lur ya. Nah, itu 35. Yang positif 34-35 lur ya. Nah, seperti itu, jadi sudah imbang. Oke dulur, akan saya matikan dulu. Oke, sedulurku semua, di sini saya akan sedikit berbagi sebentar lur. Saya akan merokok dulu ini. Di sini saya akan berbagi dulur sedikit pengalaman berbagi tentang modif OCL 150 watt agar suara menggelegar, mid bisa, low bisa, bahkan sub juga insya Allah bisa, asal mengikuti yang saya rakit ini dulu ya. Dan ini dikhususkan untuk speaker 2 buah 8 in. Nah, ini bekas speaker aktif GPX 8 in dulu, woofer ya. Nah, ini dengan box aslinya. Nah, beginilah cara saya merakit. Ini adalah pasien saya. Kalau saya merakit, ya saya suruh bawa speakernya agar bisa kita sesuaikan. Dan semua tune control sudah ditentukan, dan saya tidak tahu kalau sedulur nanti memakai speaker lebih dari 8 in. Tapi biasanya akan lebih bagus, kecuali speakernya lebih kecil, mungkin tidak akan tertampung frekuensi suma suaranya ya. Nah, seperti itu. Oke dulur, ini hanya berbagi saja. Mungkin sedulur sudah melihat itu contoh di awal. Yang pertama itu adalah, kalau tidak salah, itu saya menggunakan nada low. Kalau untuk di rumah, subwooferan. Jadi dengan modif seperti ini, sedulur tidak perlu memakai subwoofer
waktu di rumah, kita kecilkan volume sedikit, bass kita pulkan, itu sudah terasa menjadi subwoofer. Dan jika untuk full range silahkan diatur sendiri. Tidak ada contohnya nomor 2 lur. Nah, contoh video nomor 2 itu adalah low campur middle. Karena di sini saya memakai tone control middle. Nah, jadi sebelum ke pembahasan modif, ini dari TC atau tone controlnya wajib menggunakan tone control seperti ini. Nah, ini mono, stereo saya jadikan mono, jadi hanya 2 TR yang digunakan, dan supply tetap 2,2K diambilkan langsung dari satu daya power supply. Kalau sedulur menggunakan dari arus dari line atau trapo line, itu hasil akan berbeda. Nah, seperti itu dulur. Dan wajib memakai tone control yang ada middle-nya. Karena saya kalau merakit itu disesuaikan dengan speaker-nya. Nah, contohnya ini punya saudara kita yang dia ingin merakit apa lur? Speaker aktif, karena dia mungkin ya ada speaker jadi dibawa ke sini. Oke dulur. Di sini saya menggunakan trafo 5 ampere 22 PAC. Kalau sudah di DC sekitar 32 atau 31, intinya lebih dari 30 volt. Oke, di sini modifnya nih agar menggelegar bass mantap lur ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang dirubah. Pertama, untuk air gain yang umumnya menggunakan 33K. Sebentar, ini akan saya cabut dulu listriknya. Takut kesetrum lur. Nah, ini resistor feedback ya, atau gain. Nah, ini 33K. Nah, itu. Jadi ini menggantinya tidak banyak lur. Nah, ini jadi saya ganti 4,7K. Nah, ini ya. Nah, khawatir sedulur tidak perlu khawatir suara akan menjadi pelan. Tidak dulur ya, tergantung modifnya. Nah, cara mengakalinya di resonan ini ada jalur 560 ohm. Nah, ini ya. Kita perkecil nilainya lur. Di sini saya menggunakan 100 ohm. Dan untuk elko 100 UF 50 volt. Nah, disinilah kuncinya dulur. Jika sedulur meraktekin yang saya modif ini, ibarat merasa bass kurang, silahkan diperbesar kapasitor ini dulur ya. Semakin besar low-nya semakin bagus, tetapi R ini lebih diperkecil. Dan ini juga diperkecil lagi dulur ya. Ini karena saya untuk 8 inch 2 buah. Jadi untuk telinga saya sudah cukup. Sudah cukup oke, jadi saya hanya menggunakan 100 UF 50 volt, dan R yang menuju ke ground saya ganti 100. Dan untuk air gain atau feedback ini, nah, ini saya menggunakan 4,7K. Dan ini tadi eksperimennya bekasnya dulur. Nah, ini ya. Ah, ini. Ini. Nah, kalau saya begitu kalau merakit ampli lur. Jadi saya sesuaikan dengan speakernya dan tune controlnya langsung dulur. Tune control tidak ada yang dimodif dulur ya. Tidak ada yang dimodif. Cuma dimodif ditambah middle saja. Nanti khawatir orang senang nada menengah ya, karena selera orang kadang berubah-ubah. Terkadang kalau malam dia senang volume agak kecil, bass dipulkan, treble pull, jadi sedeng sedeng, vokal jadi kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa ada pilihan tergantung pada selera. Nah, untuk trim pot DCO di sini saya menggunakan 1K di seri 560 ohm dulur. Untuk transistor saya menggunakan tip 2955 dan tip 3555 2 set. Nah, jadi 4 keseluruhannya dulur ya. Nah, ini yang bagian positif, ini bagian negatif. Untuk elko saya menggunakan 4700 UF. Bentar, tengok berapa ini. Ini sudah sama yang punya lur di apa, jadi kalau dari ukurannya ini 10.000 UF lur. Untuk dioda yang penting melebihi ampere trapo, ini menggunakan 8 ampere tuh ya. Nah, itu untuk PCC 22 PAC, dan sampai setelah DC sekitar 32.
Untuk yang lainnya dulur R tidak ada yang dirubah baik dalam kapasitornya. Oh ya, ada satu untuk C input. Nah, ini di sini saya menggunakan 22N atau 223J. Nah, bagi nanti kalau sedulur merakit merasa bassnya kurang, silahkan ini diganti 104 atau yang lebih besar. Jadi sesuaikan dengan speaker sedulur. Untuk air gain tetap 100K. Jadi hanya melakukan perubahan 1, 2, 3, 4. 4 buah komponen dulur ya. Nah, seperti itu. Dan untuk DCO dan bias cukup di 0,35 milivolt dulur ya. Sudah cukup karena memang ini transistornya KW lur, KW1, tidak original. Dan untuk PCS segini sudah pas, jadi awet dulur. Ini sudah saya geber-geber dulur. Jadi kalau sedulur hobi bias tinggi, silahkan diakali sendiri. Tapi kalau saya sesuaikan dengan transistor final yang saya pakai. Oke dulur, mungkin jika ada kekurangannya nanti akan saya simpan di deskripsi keterangannya. Terima kasih, selamat mencoba. Dan untuk mencobanya sedulur, komponen bekasnya jangan dibuang dulu. Jika tidak cocok, tidak sesuai, kembalikan saja lagi lur. Nah, seperti itu. Dan ingat, di sini saya sudah saya sesuaikan dengan tune control ini dulu ya. Gain tune control ini dan gain power ini. Dan ini trafo 5 ampere dulu ya. Nah, DC-nya 32 voltan atau 31 volt. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.